lebaran setelah hari H, keluarganya mau pada reuni, bingung cari tempat. Dengan adanya begitu banyak tambahan pilihan, maka keluarga ini bisa bereuni, berlibur bersama. Waktu yang langka, silaturahim keluarga kini punya banyak pilihan. Saya bangga karena Dira Fantastic Night ini punya beberapa keunggulan yang sebelumnya tidak ada di wilayah kita ini, bahkan belum ada di wilayah Besuki, bahkan yang ada jauh dari Kabupaten Jember, sehingga kita boleh bangga lampion di Dira Kencong ini termasuk yang terbesar yang ada di Indonesia. Oleh karenanya kita patut berbangga. Belum ke Jember katanya kalau belum melihat Dira Fantastic Night. Tepuk tangan dong buat Dira Fantastic Night. Kalau biasanya malam udah bingung mau kemana, kalau sekarang malam sudah punya target untuk dikunjungi dan untuk berwisata. Saya senang juga karena di Dira ini punya kolam ombak yang udah belum jadi aja gaungnya di kalangan anak-anak dan remaja udah luar biasa. Kapan jadi kolam ombaknya? Dan saya yakin semua ingin mencobanya. Tepuk tangan dulu dong buat kolam ombaknya. Saya juga lihat ada Pak Dewan di sini. Juga ada Pak Kades di sini. Saya yakin besok Pak Kades balik lagi ke sini mau coba bersama keluarganya. Syukur alhamdulillah pembangunannya lancar, cepat. Dan waktu mengurus perizinan saya lihat juga benar-benar merekrut tenaga kerja dari Kabupaten Jember berKTP Jember sesuai janjinya kepada Ibu Bupati. Terima kasih buat Pak Ponimin dan Dira Group yang sudah mengkhususkan memberi kesempatan kepada warga Jember buat apa berinvestasi kalau tidak bisa membuka peluang kerja. Kita lebih senang tumbuh bersama-sama, bahagia bersama-sama, sejahtera bersama-sama. Dan saya lihat itu ada semangatnya di Dira Group. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga para sahabat dan para pengikutnya, mudah-mudahan kelak kita semua mendapat syafaatnya. Awal pembukaan sudah kelihatan gregetnya membangkitkan masyarakat sekitarnya. Saya senang tadi tontonan atraksi dari SMP 1 Kencong. Kreatif anak-anak, tepuk tangan dulu dong buat anak-anak SMP 1 Kencong. Sanggar tarinya tadi juga boleh. Saya kira Dira akan bisa berkolaborasi dengan seniman dan budayawan di wilayah Jember ini. Memang kita ini perlu panggung lebih banyak, perlu tempat hiburan lebih banyak. Yang dibilang kota itu berhasil, kalau kita lihat bukan saldo ATM-nya masing-masing penduduk, tetapi sejatinya tolok ukurnya itu adalah bahagia tidaknya orang-orang yang ada di dalamnya. Oleh karenanya saya yakin wahana yang disediakan oleh Dira Group ini akan meningkatkan indeks kebahagiaan warga Jember dan sekitarnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati.